Halo semua teman-teman, ini vlog video vlog pertama nih, tanggal berapa nih? 8 Juni. Kita udah di Inggris udah 5 bulan, cuman baru kali ini mau mulai bikin video vlog harian. Kemarin sih udah ada apa video-video apa kayak unboxing dan sebagainya, cuman kan bukan vlog harian yang ada cerita ya. Nah sekarang gua pingin buat yang ada cerita, jadi biar bisa ceritain gimana Inggris, khususnya kota Bournemouth, yang ada mau kesini nanti kita kasih tahu cara-caranya. Oke, okay? Nah ini lagi di dalam kamar, jadi kita tuh nyampe Inggris planningnya kan pingin cari rumah flat, cuman karena ada COVID kemarin 3 bulan lalu, akhirnya kita di hotel dulu. Nah hotel ini tempat kerja juga sekalian, jadi gua sama istri kerja juga di hotel, gua juga bawa anak. Nah nanti gua bikin video khusus lah ya, konten khusus buat apa kiat-kiat kalau mau ke UK bawa keluarga, yang mau kerja atau kuliah. Ini kan gua juga sambil kuliah di sini. Jadi ya cukup ini juga sih, tapi nggak cukup berat, bukan berat sih, cukup melelahkan tapi nggak juga sih, asal di enjoy aja. Nah ini lagi di dalam kamar, ini kamarnya kayak gini doang. Nah ini jendela kita dapat yang di depan, jadi si bos tuh maunya apa? Gue pengen jaga yang di atas. Ada dua teman gue juga ditinggal di bawah, profesinya juga sama. Apa kita tuh naik porter sama front office. Di sini karena hotelnya cuma 39 kamar, jadi semua kita kita kerjain ya, naik porter apa tuh front office, semua kita kerjain sampai nyuci semua ya. Tapi nggak apa-apa sih, bagus, maksudnya nggak terlalu gede juga hotel, tapi kan biar kenal sama tamu. Nah ini gua tunjukin di bawah. Nah itu di bawah kan ada apartemen juga atau flat ya, ada 2 atau 3 deh kalau nggak salah. Nah teman-teman ada yang di bawah. Nah kalau gue dapat yang di atas buat jaga sekalian ya, sembari nunggu COVID selesai. Jadi ya di sini dulu gitu. Nah ini penampakan kamarnya, sorry lagi berantakan ya, ya kayak inilah. Ini ada gitar buat kalau bosen, chargeran. Ini kamar mandinya. Oke, okay. Kita dapatnya yang shower bukan yang bath. Oke. Okay. Ini dapat double bed 1 sama yang single bed. Nah, ini kamar di Steve. Okay, ini hotel ini ya, kalau dibilang ini punya private, punya pribadi. Ini pemandangan di luar, gua sih tunjuk. Banyak ya kemarin video-video gua yang kemarin time lapse semua kan. Gue kasih tunjuk ya. Nah ini video ada bule-bule lewat tuh ya. Ini sebelah kanan ini hotel juga nih. Tuh ada mobil cakep kan, biasa lihat ya. Tuh ini pemandangannya. Nah itu apa di situ? Nih. Itu apartemen. Nah apartemen itu depannya udah pantai tuh. Jadi kita kalau ke pantai ini dekat. Ini terang, jangan ini ya. Nah ini nipu, ini dingin banget, sekitar 17 derajat kalau siang, tapi kalau malam dia ngedrop ke 10. Nah ini tempat gue belajar nih pakai ini. Nah ini gue lagi nonton Rans Entertainment, ini favorit gue nih. Jadi yang sering nonton Rans Entertainment cakep dah buat inspirasi nonton ya. Nah ini ada mobil cakep Aston Martin di depan. Oke. Tuh bagus ya. Dan nanti kalau udah selesai COVID udah bisa muter-muter, toko buka baru deh biar lebih menarik ya. Ini gue juga mau ngasih tunjuk belanjaan kita, makanan kita. Nah di sini ada kok yang udah jual beras nih, kita beli beras Thailand Umbrella yang berapa kilo, yang 20 kilo harganya 37 pon, mahal coy. Nah ini sayur mayur tuh. Gue kasih tunjuk ya secara detail. Nah ini banyak snack-snack, karena snack di sini murah meriah, KFC,
Trans Entertainment tuh sebenarnya murah sih, di sini nggak terlalu mahal. Oke. Untuk vlog kali ini ya itu ya, kita room tour aja sekalian perkenalan buat video berikutnya. Berharap sih bisa tiap hari ya bikinnya biar upload. Support soalnya Inggris ini termasuk mahal, tapi kalau dapat kerja sih sebenarnya nggak terlalu mahal ya, kerjanya normal 160 jam. Di sini kan bayarnya kan per jam, jadi kalau per jamnya dapatnya lumayan, dihitung 9 jam kerja itu 9 jam itu lumayan gitu loh. Karena untuk night porter gue itu 9 jam di sini, di hotel ini. Nanti besok gue jaga atau gue kerja front office dari jam 12 sampai jam 5. Nah nanti gue kasih tunjuk ya, touring hotel. Kalau sekarang touring kamar. Ini kamarnya namanya family. Nah, kalau family tuh dapat juga satu single, jadi dua single. Nah, ini makanan semua nih, kita dapat TV. Sederhana banget tapi cukup, kita bersyukur aja bisa dibantu sama si bos. Bosnya baik banget kok. Terus ya gitu sih. Nanti deh mulai besok gua akan cerita ya. Jangan lupa support channel gua. Sebelumnya emang channel gua sih kebanyakan cuman unboxing gadget semua dan lain sebagainya. Driving tanpa ada gue ngomong. Nah sekarang ya gue pengen mulai vlog. Support gue ya guys, support kita supaya dukung channel, nonton. Ya nanti kita kasih update terbaru di UK ini gimana semua ya. Itu dulu ya untuk ke vlog hari ini. Kita lanjut lagi besok. Thank you.